Allah kasih itu orang lahir selamat. Karena memang anak ibu dibikin dengan sangat lelah sekali. Bikin anak itu melelahkan sampai keringatan. Saya capek-capek main bola masih pakai baju. Udah berapa lama? Ada 7 tahun. Itu ngejomblo apa kredit rumah? Masya Allah. Tapi jangan khawatir, masih banyak setup ini. Tapi jangan salah pilih. Sekarang itu yang bocah-bocah terlihat dewasa, mini-mini terlihat normal. Kalau orang lain ke jalan pakai helm full face, kalau cabe-cabean bedaknya full face. Mukanya putih dari bohong hidung. Dari umur mah pentil kene, mangkos dilipan, moronyong. Padahal mah can buluan-buluan. Gus Amin bersyukur sama Allah dikasih anak. Namanya siapa Gus? Muhammad anak. Gelingan Gus di pangkas deh. Pangkas deh. Pilih mata. Pilih atas pilih mata. Kan itu namanya Pariuk. Ini sih lebih palingan itu. Singinya jangan luar. Muhammad Zian Bayasid, masya Allah. Biarin anak soleh, amin. Punya anak itu di satu sisi kebahagiaan, coy. Tapi di satu sisi adalah sebuah beban. Inna tamak coy begini. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Allah perkenankan amanat kepada langit. Allah perkenankan amanat kepada bumi. Allah perkenankan amanat kepada gunung. Ari ece sedemikian wae. Fa'abayna ayyak minnaha wa ashfaqna minha. Tidak ada satupun yang bersedia menerima beban amanat ini. Coy. Langit menolak. Coy. Bumi menolak. Bumi. Salah menyuk. Langit kecil, kayak bumi kecil. Bumi. Jadi membalik itu menyuk pun harus diatur. Saya membalik, dikatakan dulu. Hadirin, hari ini zaman fitnah. Sepan. Itu gara-gara curug bos. Ada lagi salah gara-gara koma. Ini anak kecil. Kita kan di pesantren nyuruh anak-anak ngafalin cara pidato ya dari masuk otak. Dihafalin, teksnya dihafalin. Ya belum jadi kiai, belum jadi ustaz, belum bisa ngomong sendiri. Iya, ibu. Bangu, bangu. Gak tahu, saya itu memang pecinta anak kecil. Saya suka melihat anak. Saya sendiri setiap lihat anak kecil yang terpikir itu tuh hanya. Sudah
sudah lah. Kamu ngomong dulu. Nanti aku kasih waktu buat kamu. Allah. Amanat tadi sampai mana tuh? Allah kasih beban amanat kepada langit, langit menolak. Allah kasih amanat kepada bumi, bumi menolak. Allah kasih amanat kepada gunung, menunjuk kemana ya gunung? Dan Allah menawarkan amanat itu kepada langit dan gunung. Isyarat dari ini, dari berisyarat saat bicara. Allah tawarkan kepada langit, menunjuk lalu. Allah tawarkan amanat kepada bumi, menunjuk lalu. Iya, gunung yang tidak pernah meletus. Saudara sudah. Bahkan gunung menolak tidak bersedia menerima amanat. Tapi wahamalahal insan, manusia bersedia menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia saat itu innahu kana dzaluman jahulan. Manusia saat itu memiliki dua hal di dalam dirinya. Yang pertama dzaluman, yang kedua jahulan. Ada kezaliman di dalam dirinya, ada kejahilan di dalam dirinya. Zalim adalah sebutan bagi orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jahil adalah sebutan bagi orang yang tidak memahami sesuatu dengan keberadaannya, tidak sesuai dengan keberadaannya. Saya ulangi, halo, halo, halo. Halo. Araya, araya, araya. Ada sinyal? Udah. Lihat aku ya, aku tuh jauh-jauh besar kan buat kamu gitu ya. Zalim itu sebutan bagi orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ini prinsip, ini definisi, ini patokan. Jahil adalah sebutan bagi seseorang yang tidak mengetahui sesuatu sesuai dengan faktanya. Manusia itu zalim, biasa nyimpan sesuatu tidak pada tempatnya. Coy, contoh sederhana. Oke, mana ada orang nyimpan duit di nabokoko, kadang nyimpan duit di naloket, langun sangu di nabokoko, ulah tibulah. Maksud saya itu, nyimpan duit di nabokoko, nyimpan sangu di naloket. Loket cepol guys. Ayah orang dia dengan kulkas guys. Tapi orang Amerika yang katanya maju dan modern sering bolin pakai cangcut di luar, tinggal di Superman dan Batman. Tinggal di Batman. Batman pakai baju dulu yang komplit baru dicangcut. Baca dan urutan. So pakai jaket dulu, baju jaket bukan ikutan. Mungkin ini contoh sederhananya secara teoritis atau secara etimologi berbahasa. Namun pada realitas akhlak adalah betapa banyak manusia yang tidak bisa menempatkan dirinya, baik dirinya di hadapan Allah habblun minallah, atau dirinya di hadapan manusia yang lain habblun minannas. Hablun minannas. Kepada Rasulullah bagaimana cara bersikap? Sallallahu alaihi Muhammad. Kepada para ulama bagaimana cara bersikap? Kepada orang tua bagaimana cara bersikap? Kepada yang lebih muda bagaimana cara bersikap? Bukankah sudah terlalu banyak penyelewengan posisi? Manusia mulai kehilangan jati diri dan tidak mengenal tentang siapa sebenarnya dirinya, sampai tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Sudah semestinya anak menghormati orang tua, tapi tidak sedikit anak yang membentak orang tua. Itu kezaliman, seakan dia menyimpan orang tua lebih rendah derajatnya dibanding dirinya. Makanya pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam,
akhbirni an amarati sa'ati ya Rasulullah. Apa jawab Nabi ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat? Beliau pertama mengatakan, beliau tidak mengatakan gak ada masjid, enggak, tidak mengatakan itu. Tanda kiamat adalah manusia membuka aurat. Bukan itu yang pertama disebut. Yang paling pertama disebut oleh baginda Nabi bukan tentang oh nanti pemimpinnya zalim, bukan itu. Oh nanti harga sembako mahal susah dibeli, bukan itu yang dibahas. Oh nanti banyak manusia yang gak sholat, bukan itu yang dibahas. Yang paling pertama disebut oleh baginda Nabi tentang tanda kiamat adalah antaridal amatu rabbata. Ketika seorang ibu melahirkan majikannya. Jadi ayah awewe. Tah anu lahir teh dulunganna. Awewe. Lahir. Tah anu lahir teh dulunganna. Jadi awewe. Renner, langsung ya Renner ya. Proses semai Renner kan tongannya. Dia pokoknya kalau lebih menghirup kena ya. Awewe Renner melahirkan bro biji orok. Tah eta orok teh adalah bosnya. Si ibu adalah karyawannya. Mau biar tuh meninggal ya. Sudah jelas yang terlahir adalah anaknya. Sudah jelas yang melahirkan adalah ibunya. Tapi ketika anak itu tumbuh dewasa, si anak tidak tahu diri. Takolot nyentak, takolot nikah. Ya. Nu biasa nikah saha, bos atau anak buah? Yang biasa nyuruh, bos atau anak buah? Yang suaranya tinggi, bos atau anak buah? Yang nurut biasanya bos atau anak buah? Yang disuruh-suruh biasanya bos apa anak buah? Kenapa anak yang nyuruh-nyuruh ibunya yang disuruh-suruh? Maka bedanya apa ketika si anak sama saja dengan menjadikan ibunya sebagai babunya sendiri? Yo, anu anu karena taran karena gede. Para kadek ya, blok karena. Blok B. Oh, blok B. Oh, ayah masjid. Oh, bahkan apa tapi adil sama meh masjid. Mana ada belahan apa dia? Oh, mana apa dia? Kami meh bukan ada orang motor kayak dulu dulu. Kalau makan, mem berat aja dulu. Oh, piringnya ditinggal di meja. Nanti pas mau makan, piringnya udah bersih. Tapi kan mau belarut tuh. Ayah begitu ayah. Namun anjen tuh bisa numbah wadah 10 piring urut nu sejen, nu sorangan aja sih tanggung jawab. Tersanggup pamangge seuh ke nu lanceuk, tersanggup pamangge seuh ke nu adi, tersanggup pamangge seuh ke nu inung, tersanggup pamangge seuh ke nu apa, seuseuh sih beli sorangan. Dan neng sok seuseuh sorangan tara. Sok bisi neng hese-hese, ku apa ngeseuh. Bisi neng korea mani, dimanian ku apa. Jadi Ustaz Abdul Latif kacamatanya ketinggalan. Makanya tadi pas saya tanya, Ustaz kacamatanya mana? Ketinggalan. Iya, karena setahu saya pakai kacamata, badannya kurus. Benar, gara-gara pandemi kan? Tidur mata, 103 kilo. Target saya turun sampai 80 kilo. Masih ada sisa 23 kilo lagi, pengen. Biar saya turunin lagi. Soalnya berat, karunya aneh alamah. Neng ditinihan gua aneh keren. Yang saya tahu beliau ini bukan cuma kurus dulu, sekarang mantap itu kacamataan. Makanya saya tanya, kacamata gimana? Oh tinggal. Itu saya kasihan sama yang biasa kacamataan, terus ketinggalan itu kasihan. Kalau ngelihat kurang jelas.
Saya yakin saat beliau tadi ceramah menyampaikan ilmu, itu sebenarnya beliau itu cukup kerepotan. Membedakan mana parawan, mana ini. Ampun, mana beda. Untung karena ini disangka parawan, untung. Nurungi parawan lagi disangka ini. Maka besok-besok jangan sampai ketinggalan. Kesian. Kesian gantung, Ustaz. Saya bisa bedain. Nanti tahu-tahu bilang, gus-gus saya nulis bilang kencang ini. Saudara-saudara. Lanjut. Saya bingung ini jamaahnya gus Rodi ini. Ketawa mulu. Saya cuma nanya lanjut atau tidak. Lanjut. Saat manusia zalim tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Punya handphone itu buat menyebarkan informasi yang baik, menyebarkan hoax sekarang sudah jadi budaya. Sigana kalau tidak meneruskan berita itu merasa tidak up to date, padahal berita yang dia terima juga belum tentu benar adanya. Lalu dia ikut sebarkan di grup-grup WA, di Facebook, di Instagram, di Narhambe itu. Micet. Lumayan, micet. Nah, saya hapus itu aplikasinya. Aduh, bujur sudah. Open BO. Astagfirullah. Iseng-iseng saya bikin TikTok, jarang saya buka TikTok. Awalnya bikin doang, iseng-iseng doang, aplikasi gratis, saya download, saya bikin. Ternyata di beranda, lah, Allah kuat. Ini, sekarang sudah jadi TikTokers. Ini. Di dapur, handphonenya dipasang di jendela, di nanarha untuk pengaminan panggidangan. Handphone-nya disimpan di pemandangan pakai kamera depan. Sininya bulat-bulat. Datang si Aki lain dicarikan kalah ke si Aki ngiluan. Listen to my name. Anaknya, saruannya. Indungnya, saruannya. Dulu kalau anak kecil nangis, dinang-nang macam Gus Rafiq ini hafal Quran, baca Quran saja. Gus Halim pintar solawatan, baca solawatan saja. Dulu gurunya begitu, muridnya ngikut, kiainya begitu, jamaahnya ngikut. Sambil gendong anak, wujud. Saya tanyakan kurang-kurang gak harus. Kurang gak anak kok. Dan gendong anak. Dia mohon. Orang pulang anak tadi ya, bukan anak kursi. Ilmu. Kodilor. Iya, pangan ku iya, pangan ku. Kaliman. Kemarin ku sepekan emangnya nempona. Pas tunggu orang ngeluar. Anak Aliman. Telapnya pakar gitu. Anak dulu ibu-ibu masuk anak wujud ditambah kok barokah dari makrifat ke hatinya. Apa ibu sekarang la haula wala quwata illa billah sambil digendong anaknya nangis kumacet indungna rangisak dudududu rangisak budaknya jadi kuali rangisak tadi budaknya rangisak tiung indung didudut. Tiung ngesot, buk, haut-hautan, kumaca tiung ngak. Pasik, sak, dudu, pasik, itu sungguh tidak menjadi ilmu dan keberkahan. Budak gespin dari lompatan, kalau makan suka dikejar. Cek indung ngak, nyong, kapal ngehiber, kaman aja lana, anaknya lincah lari-lari, anaknya susah makan, ibunya sedih, akhirnya ibunya ngeluh sambil nyanyi, bango, bango, mengapa engkau pegang?
Macam mana aku tak bolkan? Hei, si barang kakak. Oh, gimana? Ini kezaliman dan kebodohan. Innahu kana zaluman jahula. Ini kezaliman, ini kebodohan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan fa inna abawahu yuhawwilanihi aw yusrani aw yumtisanihi ketika kullu maulud, semua yang dilahirkan yulabu ala al-fitra, terlahir dalam keadaan polos, suci, fitrah. Lalu siapa yang akan mewarnainya? Ibunya ajarkan kenal Allah, bapaknya ajarkan kenal Allah. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Makanya saat orok lahir, Gus Halim ambil itu orok, langsung adzan di telinga kanannya itu orok, iqamah di telinga kencangnya itu orok, biar yang paling pertama terdengar oleh orok yang baru masuk dunia itu adalah nama Allah yang Maha Besar. Langsung bicara korok, hah? Langsung diagana, Allahu Akbar. Tapi bapak-bapak nggak ada nama korok ulah tidurnya, cepol jadi korok. Biasa biasa, santuy ya santuy. Itu kalimat pertamanya Allahu Akbar, kalimat terakhirnya la ilaha illallah, koma awalnya Allahu Akbar, ujungnya la ilaha illallah. Kenapa awalnya Allahu Akbar? Orang tuanya mengajarkan kepada anaknya, hai anakku, marhaban ahlan, selamat datang di dunia. Engkau menjadi penghuni baru dunia tanpa pengalaman sebelumnya, tanpa pernah menjadi penghuni bumi sebelumnya. Selamat datang anakku di dunia yang penuh carut marut dan fitnah, di dunia yang penuh irit dan dengki, di dunia yang penuh pertempuran, di dunia yang penuh pertikaian, di dunia yang penuh perkelahian, di dunia yang penuh persaingan. Tapi ingat anakku, tumbuhlah dewasa dengan jiwa bermental baja, apalagi kau laki-laki anakku, tumbuhlah dengan penuh keberanian. Ingat modalmu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salian di Gusti Allah, kecil semua. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah, lemah semua. Tidak bertahan, saudara-saudara. Takbir. Muncrat. Aduh. Maaf, suara saya sedang berat. Iya, apa bro? Serem banget. Aku ngejengkol kamar. Kurang mau kerja video. Pada gue kontrol. Serem gitu loh. Ini telat-telat manis juga. Ini mohon maaf kepada para guru. Mohon maaf, saya membelakangi. Mohon maaf. Jadi saat si bapak berkata, ini Gus Halim sama bayi, Allahu Akbar, artinya percayalah, hanya Allah yang Maha Besar, sisanya kecil semua. Hanya Allah yang Maha Agung, sisanya hina semua. Hanya Allah yang Maha Kuasa, sisanya lemah semua. Ketika diakhiri dengan la ilaha illallah, jangan pernah sedikit pun tertarik untuk menyandarkan hidupmu selain kepada Allah. Bukankah ayat kedua berbunyi Allahu Samad? Segalanya bergantung kepada Allah. Coba-coba kau gantungkan nasibmu kepada manusia, maka sisanya adalah kekecewaan. Coba-coba kau bersandar dan berharap kepada manusia, sisanya adalah kekecewaan. Bolehkah kita berharap kepada manusia? Tentu saja tidak. Kita hanya berharap kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya baraya, kita mencintai Allah itu dengan dua jalan. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Jadi pada dasarnya memang tidak boleh kita sandarkan hidup kepada selain Allah, tapi kita diperbolehkan mencintai karena Allah kepada selain Allah.
kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta kepada para sahabat, cinta kepada para habaib, cinta kepada para ulama, cinta kepada para kiai, cinta kepada wong alim, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta suami, cinta anak, cinta mertua. Itu bagian cinta manusia dengan manusia yang dasarnya mutlak harus karena Allah. Harus. Kalau tidak karena Allah, maaf manusia, cinta tidak karena Allah, saya pastikan sisanya adalah kekecewaan. Sisanya adalah, mari kita bongkar. Sudah ngantuk? Belum? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ke materi penjabaran, kita, saya mau ngajak sholawat dulu, boleh? Ayuhan Nabi. Salah satu sunnah menyebut nama Allah adalah telunjuk dilipat. Ingat telunjuk milik sendiri. Ulah minyak mutakin. Nuntuk boga curug cicin itu maksudnya. Mata kau boga curug dan acung. Wih, ini dia curug alami tong kalah dengan itu. Kau boga curug yang boga. Nuntuk boga cicin. Sunnah ini ibadah, berarti dapat pahala.